Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Haji Amuntai. Kali ini saya akan mereview bougainvil depan rumah teman-teman. Bougainvil ini saya tanam ya dari stek ya, potongan sisa kecil teman-teman. Dan usianya ini baru sekitar 7 bulan setelah saya tancap. Teman-teman jangan skip ya, karena nanti akan saya perlihatkan batangnya, bagaimana dia besar atau kecilnya ya, akan saya buktikan. Ini subur sekali teman-teman. Nah, bagaimana caranya saya menyuburkan bougainvil ini teman-teman? Saya menyuburkannya dengan air penyiraman, paling tidak ya 1 bulan sekali. Saya kasih contoh seperti ini ya. Dan bougainvil ini baru pertama kali berbunga teman-teman. Dengan air penyiraman seperti ini. Nanti saya jelaskan juga ya apa air penyiramannya. Disiramkan paling tidak 1 bulan sekali teman-teman, agar nutrisi atau unsur haranya tetap terjaga ya. Cukup disiramkan. Sudah cukup teman-teman. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ya batangnya ya. Batang bougainvil ini, karena saya bilang bougainvil ini masih muda teman-teman. Ya, usianya baru 7 bulan setelah saya tancap ya. Dipotong, baru ditancap. Sekarang saya perlihatkan ya, agar terlihat saya potong daun-daunnya ya teman-teman. Dan ini bunganya belum mekar sempurna ya. Sekarang kita dekatkan. Ya, ini tadi bunganya teman-teman. Batangnya masih kecil-kecil. Tuh. Ini jari kelingking saya. Kecil-kecil semua teman-teman. Tuh, ini saya tancapkan banyak teman-teman,
ada 6 batang ya. Nah, kalau ingin tahu ya teman-teman air apa yang saya siramkan, teman-teman bisa lihat di video saya terdahulu ya. Yang ini thumbnailnya teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Teng-teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.